Drawing perempat final Liga Champions 2020-2021 sudah dikeluarkan Federasi Sepak Bola Eropa, UEFA. Rencananya, drawing atau pengundian perempat final Liga Champions dilangsungkan di kota Nyon, Swiss pada Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 6 klub sudah dipastikan lolos ke perempat final Liga Champions di musim ini. Inggris menjadi negara yang paling banyak mengirimkan wakil, yakni 2 tim, melalui Liverpool dan Manchester City. Sementara itu, 4 klub lain berasal dari negara yang berbeda, yaitu Borussia Dortmund dari Jerman, Paris Saint-Germain dari Prancis, FC Porto dari Portugal, dan Real Madrid dari Spanyol. Mengingat baru 6 tim yang lolos, itu berarti masih ada 2 slot tersisa yang diperebutkan. Dini hari nanti akan digelar 2 match lanjutan leg 2 babak 16 besar Liga Champions musim ini, yakni Chelsea vs Atletico Madrid dan Bayern Munich vs Lazio. Tim tuan rumah berada di atas angin karena sama-sama mendulang kemenangan di pertemuan pertama. Chelsea menang 1-0 atas Atletico Madrid, sedangkan Bayern Munich menghancurkan Lazio dengan skor 4-1. Melihat hasil di pertemuan pertama, Bayern Munich dan Chelsea dijagokan lolos ke perempat final Liga Champions ini. Hal itu berarti, Inggris akan memiliki 3 wakil di perempat final, sedangkan Jerman mempunyai 2 perwakilan. Nantinya kelar drawing perempat final Liga Champions, diketahui skema atau jalur babak semifinal. UEFA menggelar sekaligus drawing perempat final dan semifinal Liga Champions ini pada Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021. Melihat tim-tim mapan lolos ke perempat final seperti Liverpool, PSG, Real Madrid dan Manchester City, potensi big match sangat mungkin terjadi. Peluang itu semakin besar jika Bayern Munich dan Chelsea juga lolos ke perempat final. Karena itu, menarik menanti hasil drawing perempat final. Bukan tak mungkin, Liverpool akan bersua Real Madrid atau Torres dipertemukan dengan Manchester City di perempat final.